Ini gimana nih si dokter Radian sama Mas Darama kalau datang? Ya kemarin kayaknya pengen berangkat. Ya udah kalau emang udah nggak keburu, kita berangkat aja di sini. Jadi tinggal aja lah ya. Segernya dong, dan akhirnya kita sudah sampai di Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Terminal 3. Dan tanggal 10 kemarin ternyata Dokter Radian ulang tahun. Dan hadiahnya kemana ini, Mas? Kemana ya? Ke Jonggol. Kecewa penontonnya. Kemana dong? Kita ke Taiwan dan ke Jepang. Terima kasih, sungguh. Nah, di tanggal 11 kita dari Radian PT Care bersama Budi Anitami dan Anjas. Oh iya, kita belum kenalin. Ini ada Mas Randy. Halo. Ini adalah iya, PA-nya Dokter Radian yang official hari ini mulai bekerja. Dan hari ini kita berangkat ke Taipei dulu. Mau ninggal Mbak Putri di sana. Hari pertama kita ke Taipei karena kita transit 11 jam. Jadi kita mau jalan-jalan dulu 11 jam di Taipei. Kemudian setelah itu kita berangkat lagi ke Jepang. 13 hari kita di Jepang. Satu hari kita pulang lagi, kita transit lagi nanti di Taipei 11 jam lagi. Seru kan? Seru pastinya. Kita kemana dong aja? Seri Blasem loh. Indah-indahnya Jepang tuh hari ini. Di semua wilayah Jepang nanti diselimuti oleh Sakura. Bunga Sakura. Makanya ini high season banget, semuanya mahal ya, semuanya mahal. Jadi Mas Yoga siapin duit yang banyak karena semuanya mahal. Mau makan mau apapun itu mahal. Tapi tenang, ada Radian PTN Care. Yeah. Ayo kita berangkat. Yeah. Sip. Let's go. Setelah kita boarding, kita dapat tempat duduk di 50-an dan di China Airlines kita di kelas ekonomi ya. Dan siang ini kita pengen kasih sedikit review untuk kelas ekonomi seperti apa. Untuk kelas ekonomi, untuk fasilitas yang ada, yang pertama kita dapat tempat duduk yang cukup oke. Ya, masih bisa luas sih ya untuk ukuran tinggi badan 165. Itu ya. Nah, untuk selain tempat duduk yang oke, kita dapat tawaran untuk dapat selimut. Ya, jadi di selama perjalanan kalau kita ternyata kedinginan, kita dapat selimut. Untuk fasilitas lain, di sini ada entertainment ya, seperti biasa. Ada beberapa film, musik, kemudian ada peta kita sampai mana dan lain-lain. Kemudian seperti biasa, ada meja. Dan untuk kursi juga ada fasilitas reclining ya. Masih oke banget sih. Oke. Dan nantinya kita belum tahu nih karena kita 3 jam perjalanan ke Taipei, ke Taiwan. Nanti apakah kita dapat makanan atau tidak? Kita lihat. Tapi sejauh ini oke banget. Nyaman banget ya. Nyaman banget. Nambahin gak dong? China Airlines. Aku duduk aja, menikmati. China Airlines, oke banget.
Thank you.